Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Islami Official. Di edisi kali ini kita akan menikmati waktu yang kosong ya. Untuk video kali ini kita hanya ingin berjalan-jalan saja bersama keluarga tercinta, bersama suami, anak-anak. Dan untuk Anda semuanya, saksikan terus video saya hingga usai nanti. Oke? Okay? Oh ya guys, kalian tahu nggak cuaca kali ini sangat-sangat dibilang cerah nggak? Dibilang panas juga nggak? Syahdu. Cuacanya sangat cocok sekali buat jalan-jalan. Jalan-jalan pasti kita kepanasan lah dalam mobil ya, meskipun ada AC tapi nggak enak. Tapi kalau cuacanya redup kayak gini, apapun itu kondisinya, kondisi hati kita pasti kita akan nikmat aja untuk kita rasa. Anakku tidur nggak ya? Hai, tidak bersuara dia. Ya sudahlah, biarkan saja, mungkin dia lelah. Oke, kita lanjutkan lagi ya jalan-jalan kali ini bareng dengan saya di channel Iis Hawi Official. Sebenarnya aku pribadi ini nggak apal tempat ini ya, bener nggak apal tempat ini. Wow, Romeo Juliet. Iya, apa salahnya kita coba untuk jalan-jalan sambil mengisi waktu yang kosong setelah kemarin kita sibuk dengan aktivitas ya. Apa salahnya sesekali kita keluar untuk menikmati suasana healing. Lihat guys, anakku sendiri aja udah tidur tuh. Kalian yang nonton video aku ini nanti gak jenuh ya, alias tidak bosan. Ya ini hanya sekedar hiburan aja buat kalian tonton, oke? Kita berdoa ya, semoga cuaca di hari ke depan. Kita berharap masih turun hujan, karena kemarin para bapak ibu tani pasti sedang bercocok tanam di ladang dan mengharapkan hujan, itu udah pasti. Supaya tanaman-tanaman yang sudah ditanam kemarin bisa tumbuh subur dan bisa menghasilkan panen yang bagus, panen yang berlimpah. Datang di kota Sukadana. Nah, ternyata kita sudah sampai di kawasan Sukadana, guys. Kalau nggak salah, di Sukadana inilah ya, ada salah satu makanan kuliner, yaitu tadi si pempek ya, enak banget katanya guys. Makanya kita juga penasaran, pengen banget kesana. Ikuti terus ya perjalanan kami. Gak tahu nanti gimana rencana kita, yang penting kita menikmati perjalanan ini. Kalian ikutin aku terus ya di channel Iis Hawi Official. Coba mengintip dari kaca mobil ya. Gak lihat gajahnya langsung, tapi lihat penampakannya juga. Nah, itu tadi patung-patung gajah ya. Cukup kita ngebayangin aja kalau itu gajahnya itu hidup.
kebayang. Medeni kan? Oke, lanjut. Di depan kami ini ada muatan, nah, apa tadi jenengnya ki? Oh enggak ya mas? Pasir. Oh pasir. Tak kirain nonggo. Sorry guys. Ternyata di depan kita ini ada muatan pasir. Semoga bapak sepirnya yang membawa pasir di atas truknya ini bisa sampai tujuan dengan selamat ya pak ya. Sudah sampai di lampu merah. Ini aku hanya mengira-ngira ya. Kalau nggak salah nanti kita bakal belok ke kiri. Iya deh. Karena aku biasanya beloknya belok ke kanan. Sepertinya sih beloknya ke kiri ini. Pak Muji ada duit 5.000 enggak beli tahu itu? Kasihan loh. Walah, malah wes mayu, guys. Kasihan bapaknya. Karena kondisinya tidak memungkinkan ya, guys. Maaf bapak ya. Niat kami sih ingin membeli tahu, tapi kondisi keadaan jalan ini tidak memungkinkan, bahaya. Ya, jadi kita meneruskan perjalanan kita lagi ya. Sepertinya sudah aku duga-duga tadi, benar kan lewatnya lewat kiri? Jujur aku belum pernah lewat daerah sini. Lebih awal gitu guys. Kalau kita telat, bye, wassalam, habis berarti pempeknya. Alhamdulillah guys. Mana warung pempeknya? Oh ini. Oh ini dia guys. Aku nggak mau turun biar suamiku aja yang turun ya buat beli pempeknya. Karena anakku lagi tidur, jadi nggak bisa dibangunin. Sekali aja dia dibangunin pasti dia rewel. Ini dia guys lokasinya. Empek-empek yang akan kita tuju ternyata sudah sampai di sini. Dan sebentar lagi suami mau berangkat menuju ke arah sana. Itu dia. Semoga bapaknya masih ya. Belum kehabisan. Lumayan jauh juga dari rumah ini lokasinya. Itu dia pempeknya, itu dia. Pas di belakang saya itu lokasi pempeknya. Jadi kalian yang lewat kesini daerah Sukadana pasti sudah paham ya. Tapi kalau bagi kami daerah Sendang Agung, Mandala, terus mana lagi Tandus, mungkin sebagian belum ada yang tahu. Ini dia lokasinya. Empek-empek yang katanya enak banget di Sukadana, ini dia. Nah itu dia, suami udah turun. Mudah-mudahan empeknya masih banyak ya.
adalah hal yang sangat menjemukan. Sama halnya aku menunggu empek-empek yang gak kelar-kelar. Oh, banyak banget ibu itu borongnya ya. Pasti buat keluarga semuanya itu. Dibagi-bagi ya satu RT. Emang pepeknya sangat luar biasa, guys. Kalau penasaran datang ke sini, cobain rasain sendiri ya. Tara, akhirnya aku dapati juga si empek-empek ini ya. Dari aromanya sudah menggugah selera. Ya sandar aku lah pokoknya. Kalau kalian ingin, ayo datang ke rumah. Ayo kita makan bersama. Lanjutkan lagi ya. Setelah kita tadi membeli empek-empek, terus kita arah pulang. Kok tiba-tiba aku pusing? Ya salah. Jujur sih tadi telat makan, jadi buat kepala aku pusing. Ya mudah-mudahan nanti sampai di rumah pusingku sudah hilang ya. Algan, gimana tadi makan pepeknya, nak? Nak. Alhamdulillah. Nak. Minyaknya ini ya, banyak banget ini. Gak pakai dosa guys, rasanya sangat nikmat, enak, lezat. Setelah tadi kita membeli pempek, waktunya kita makan bakso. Sudah sampai di depan warung bakso favorit aku. Cekidot, kita makan di sana, oke? Ikuti aku terus ya. Alhamdulillah, hirobil alamin. Kita sudah selesai makan guys. Sudah gak pusing lagi. Ternyata tadi karena telat makan ya, jadi agak sedikit pusing. Itu si Jingga. Itu Pak Muji. Itu si ganteng Algan. Oke guys. Aku disini dengar anakku, bukan menang.
Kalian pengen lihat badak, guys? Ini dia badaknya. Badaknya juga jaim. Gak mau gerak, gak mau jalan, gak mau ngapa-ngapain, kengkeng aja di atas. Ini badak Sumatera, ya. Udah tahu kan? Udah, kita tinggalin aja badaknya. Berada di Ikam, Lampung Timur. Nah, kalau bahasa Lampung logatnya kayak gitu ya, guys. Agak-agak gimana gitu. Kita lanjut jalan-jalan lagi. Coba kita tengok si Algan. Ah, sudah bangun ini anak kelanang ini. Makan apa, Dek? Empeh. Enak enggak? Enak banget. Enak banget. Oke, demikian tadi guys perjalanan saya mencari pempek ya. Semoga video saya bisa menghibur kalian semua dan saksikan terus video-video saya di channel Iis Hawi Official. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.